Assalamualaikum, halo teman-teman subscriber semuanya. Jumpa lagi dengan channel saya, Samad Guzaima. Kali ini saya mau bikin tutorial cara membuat bros juntai bunga dari manik-manik bunga. Bahannya manik mawar 1 yang sudah dipasang peniti, saya sudah tempel peniti. Bisa ditempel pakai lem tembak atau lem cair. Terus paku 9 masukkan di sini untuk ngaitkan juntainya nanti. Manik bentuk bunga seperti ini. 5. Ada 5. Manik putih 12 mm 1. Yang 4 mm warna putih. Ada 5. Cangkangnya 1, cangkang tuh seperti ini ya. Paku T-nya ada 6, terus rantai 3 cm, ring kecil 1. Caranya, yang manik 12 mm, kita pasang sama cangkangnya. Seperti ini ya, itu cangkangnya dimasukin ke di atasnya. Seperti ini, kita bikin bulatan. Kita pasang di paling bawah rantai. Jadi seperti ini. Terus yang untuk bunga kecil, manik kecilnya di bawah, terus masukin ke manik bunganya seperti ini. Kita juga di sini dibikin lengkungan ya, bulatan untuk mengaitkan. Kita pasang di sela-sela rantainya sini ya. Seperti ini. Barangnya kecil-kecil banget.
Selanjutnya, kita bikin manik bunganya ini, bikin sampai habis ya. Masih ada lagi, masih dua lagi belum dikaitkan. Seperti ini. Nah, udah jadi, tinggal satu. Jadilah seperti ini jumlahnya, ada bunga-bunganya tuh, bagus kan. Nah, kita tinggal kaitkan ringnya, rantai sama brosnya, bunga mawarnya. Nah, jadilah seperti ini. Bagus kan? Simpel. Semoga bermanfaat tutorialnya. Teman-teman yang suka video saya, tolong subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.